And you have things I want. You lying fucking bitch! I fucking hate you. Obstinate. So, I picked up this little persuader. It's scary, right? Oh, fuck. I need all your passwords and security codes. Go fuck yourself. Okay. Suatu malam, terlihat seorang pria kaya raya bernama Christopher yang sedang melakukan panggilan telepon dengan mantan istrinya bernama Jamie. Saat itu, Jamie menelpon Chris untuk menanyakan mengenai surat perceraian mereka yang sampai saat ini belum juga ditandatangani oleh Chris. Alasan Chris belum juga menandatangani surat cerai itu karena ia masih berharap untuk bisa rujukan lagi dengan sang istri. Namun Jamie yang tahu kalau perceraian mereka berakar dari kesibukan Jamie selama ini yang lebih memilih pekerjaannya dibandingkan keluarganya, mau tak mau Jamie tetap bertahan dengan keputusannya untuk bercerai dengan suaminya itu. Chris dan Jamie memiliki seorang putri bernama Willow, di mana Jamie mendapatkan hak asuhnya untuk merawat anak semata wayang mereka itu. Di malam itu, Chris mendatangi sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli segelas kopi. Di sana, tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang tampak kebingungan memilih beberapa botol wine yang terpajang di rak di depannya. Wanita itu lalu melirik ke arah Chris dan meminta Chris untuk memilihkan sebotol wine terbaik untuknya. Chris pun lalu membantunya, hingga bantuan itu pun berujung dengan perkenalan, di mana wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Sky. Sky. Setelah membeli segelas kopi, Chris lalu segera keluar dari pusat perbelanjaan. Namun, di luar ia kembali bertemu dengan Sky, di mana Sky mengatakan kalau taksi yang ia pesan baru saja dibatalkan oleh si driver. Tanpa banyak pertanyaan, Chris lalu menawarkan tumpangan untuk pulang bersama Sky. Tibalah mereka di sebuah motel atau penginapan, di mana di motel itu Sky tinggal bersama seorang teman wanitanya bernama Lisa. Sky pun mengatakan pada Chris kalau saat ini ia sedang bertengkar hebat dengan Lisa, teman sekamarnya itu, dan ia tidak ingin kembali masuk ke dalam karena justru itu akan semakin memperburuk keadaan. Hingga lagi dan lagi Chris menawarkan bantuan pada Sky, di mana ia mengajak Sky untuk mampir ke rumahnya dan berjanji akan mengantarkan Sky pulang kapanpun Sky nanti menginginkannya. Setibanya di rumah Chris, Sky terlihat begitu kagum ketika ia masuk ke dalam dan melihat keindahan dan kemewahan rumah Chris itu. Mereka lalu berbincang-bincang sambil minum segelas wine dan mencoba saling membangun keakraban satu sama lain. Hingga tak terasa, waktu pun kini menunjukkan pukul 2 malam. Suasana aman dan nyaman membuat Sky tak lagi berniat untuk kembali pulang ke penginapan. Sampai akhirnya, ia pun meminta Chris untuk tinggal malam itu. Dan mereka berdua pun menghabiskan waktu yang tersisa dengan menikmati malam itu bersama-sama. Pagi harinya, Chris terbangun. Dan ia pun menyadari kalau Sky ternyata sudah kembali ke penginapannya. Di penginapan, Sky yang baru saja memasuki kamar tiba-tiba kembali terlibat pertengkaran dengan Lisa. Lisa yang selama ini membayar sewa penginapan tentu saja merasa kalau kamar tersebut adalah miliknya. Saat itu juga ia meminta Sky untuk segera mengemas barang-barangnya dan pergi secepatnya dari kamar itu. Sementara itu di rumahnya, Chris menatap sebuah gambar yang pernah dilukis oleh anaknya. Kenangan indah di masa lalu bersama istri dan buah hati mereka kini hanya menyisakan goresan luka di hati yang mungkin tak akan pernah bisa terobati. Kegalauan yang kian mengganggu pikirannya membuat Chris mencoba menenangkan diri dengan keluar rumah untuk mencari Sky di tempat kerjanya. Tibalah ia di tempat kerja Sky yang berlokasi di sebuah bar, di mana Sky bekerja sebagai bartender di bar itu. Perbincangan mereka pun membuat Chris kini tahu kalau Sky adalah wanita bebas yang tak memiliki saudara ataupun keluarga. Di masa kecil Sky tinggal dan kerap keluar masuk panti asuhan. Tahun demi tahun ia menjalani hidup mandiri seorang diri tanpa mengenal siapa orang tua dan juga keluarganya. Truth is, I don't have a family. From the age of 6, I was in and out of foster homes. On every level, my childhood was a fucking nightmare. I just felt like you deserved the truth. Setibanya di mobil, Chris memergoki seorang pencuri sedang berusaha membobol pintu mobilnya. Chris lalu menghampiri pria itu untuk memperingatinya, hingga... Hey! Get away from my car, man. What you gotta do? Have the ladies protect you, huh? All right, forget. Kondisi Chris yang lumpuh total membuat Sky mencoba menawarkan dirinya
untuk merawat dan menjaga Chris selama fase pemulihan. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Chris dengan begitu yakin memberikan kode keamanan rumahnya pada Sky, sehingga Sky bisa datang dan masuk ke dalam rumahnya kapanpun ia mau. Lalu Sky pergi ke penginapan dan masuk ke kamar Lisa untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Saat memasuki kamar, Lisa kembali mengomel dan marah pada Sky karena Sky datang dan pergi seenak jidatnya tanpa sedikit pun memberi kabar. Singkat cerita, Sky telah kembali ke rumah Chris. Ia pun membangunkan Chris dengan cara menggodanya, menemani hari-hari Chris hingga membuatnya seakan membangun mimpi dalam kehidupan baru yang bahagia. Sementara itu, seorang pria tua, pemilik penginapan bernama Ronald, mendatangi Lisa untuk menagih uang sewa kamarnya. Namun beberapa kali ia mengetuk pintu, tetap saja tak ada sahutan dari dalam kamar. Penasaran dengan apa yang terjadi, Ronald pun memutuskan untuk masuk ke dalam dengan membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Ia menelusuri ke setiap ruangan sembari manggil-manggil nama Lisa, sampai akhirnya ia masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ia menemukan Lisa sudah tergeletak di bathtub dalam kondisi sudah tak bernyawa. Ronald lalu melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ia mengatakan pada polisi kalau menurutnya Lisa nekat mengakhiri hidupnya karena depresi ditinggal oleh Sky. Para polisi yang penasaran dengan nama Sky lalu segera mencoba mencari identitas Sky melalui database record kepolisian. Namun anehnya petugas tak menemukan berkas identitas Sky di database mereka karena tentu saja Sky telah menyamarkan identitas aslinya. Sementara itu di rumah, Chris yang sedang tertidur pulas tak menyadari ketika Sky dengan beraninya mengambil handphonenya. Hingga ketika terbangun pun Chris tetap saja gak sadar kalau ponselnya baru saja berpindah dari mejanya ke tangan seorang wanita gila. Di keesokan paginya, barulah Chris menyadari kalau ponselnya tak lagi berada di atas meja. Namun bodohnya ia tak menaruh sedikit pun kecurigaan pada Sky, justru ia beranggapan kalau ia lupa di mana ia meletakkan ponselnya itu. Tak berselang lama kemudian, tiba-tiba Jamie sang mantan istri menelepon. Jamie menanyakan kabarnya dan juga berniat untuk mengunjungi Chris dengan membawa Willow ke rumahnya di akhir pekan. Setelah berkomunikasi dengan Jamie, Chris lalu berjalan ke ruang tengah dan di sana ia melihat berita terkait kematian Lisa, sahabat Sky itu. Masih dalam keadaan syok mendengar berita tentang kematian Lisa, tiba-tiba ia melihat Sky baru saja pulang berbelanja. Dengan santainya ia masuk ke dalam rumah, mengeluarkan bungkusan belanjaannya, hingga melahap sepotong ayam goreng sembari membelakangi Chris yang terlihat bingung. Karena menurut Chris, seorang model selalu menjaga pola makannya, terlebih-lebih pasti akan menjauhi makanan-makanan yang berminyak. Beberapa saat kemudian, Chris yang penasaran, lalu menceritakan perihal kematian Lisa yang baru saja ia lihat di televisi. Ia menyarankan agar Sky melaporkan hal itu pada petugas kepolisian. Namun, bukannya kaget atau bersedih dengan berita itu, Sky justru terlihat dingin, bahkan dengan santainya, Sky mengakui kalau dialah yang telah membunuh Lisa. Sky should probably contact the police. That would be stupid of me. Why? Because I'm the one who killed her. Chris pun yang mendengar pengakuan itu tentu saja syok dan kaget dibuatnya. Masih dalam keadaan tak percaya, Chris sekali lagi mencoba bertanya pada Sky, apakah benar kalau dialah yang telah membunuh Lisa? Hingga kini akhirnya Chris tahu kalau Sky melakukan hal gila dan sesadis itu, yaitu karena mendengar hal itu, Chris terlihat begitu sangat marah. Saat itu juga ia menyuruh Sky untuk segera keluar dari rumahnya. Namun bukannya pergi, Sky justru mengunci semua pintu dengan menggunakan remote control pada ponsel Chris yang dicurinya beberapa hari yang lalu. Chris mencoba merebut kembali ponsel itu. Namun look what I found. Get that back. Sementara itu di penginapannya, Ronald membersihkan bekas kamar Lisa. Di dalam sana, ia mendapati sebuah teleskop di sisi jendela yang dimana selama ini digunakan oleh Sky untuk mengamati gerak-gerik dan aktivitas Chris di rumahnya. Penasaran dengan alat itu, Ronald pun mencoba menggunakan teleskop tersebut yang saat itu masih mengarah ke arah rumah Chris. Ronald menggeser lensa hingga mencari titik objek yang sekiranya indah dipandang mata. Tentu saja objek itu adalah para wanita yang berada di sekitarnya.
Beruntung baginya, Ronald menepati seorang wanita yang sedang berlatih yoga. Lalu, ia mengambil posisi ternyaman untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang begitu langka. Di sisi lain, Chris yang sudah dalam keadaan terikat di kursi rodanya, terlihat benar-benar tak berdaya, hingga ia pun hanya bisa menggeliat-geliat ketika Sky berjalan mendekat ke arahnya, di mana diketahui kalau wanita cantik tapi gila tersebut ternyata berniat menguasai seluruh harta kekayaan Chris itu. Chris mencoba melakukan perlawanan demi perlawanan, namun hal itu justru membuat Sky semakin tak terkendali. Dan inilah rencana Sky. Ia mencoba meminta informasi terkait semua kata sandi dan kode keamanan, bahkan identitas dan nama ibu kandung untuk memudahkannya mengakses rekening bank dan mengambil alih harta kekayaan Chris itu. Chris mencoba bungkam dan bertahan tak memberikan informasi apapun. Namun tampaknya Sky tidak kelamaan main-main dengan ancamannya. Hingga... Kembali di penginapan, pertunjukan yang disaksikan oleh Tuan Ronald berakhir ketika sang wanita menyudahi latihan yoganya. Ia pun mencoba mencari pemandangan lain, hingga tanpa sengaja ia mengarahkan teleskop ke arah rumah Chris. Lensa pun di zoom hingga memperlihatkan Sky tengah berada di sana. Melihat hal itu, Ronald pun kaget seketika, karena saat ini Sky adalah orang yang paling dicari di kota itu. Sky duduk sembari tersenyum menatap layar laptop di depannya. Senyuman itu adalah senyum penuh kebahagiaan, karena baru saja ia berhasil mengakses internet banking hingga dengan tenang memindahkan semua uang yang ada di rekening Chris. Keserakahannya ternyata tak berhenti sampai di situ saja, di mana ia membawa Chris ke ruang tengah, kemudian mengambil sebuah gunting untuk kembali mengancam Chris. Ia meminta Chris untuk melakukan beberapa sesi panggilan Zoom dengan banker dan broker untuk melikuidasikan saham Chris agar mendanai perusahaan yang baru saja ia buat yang diberi nama Skyco. Dari kejauhan, Ronald masih memperhatikan Sky yang sedang menonton Chris dengan kursi rodanya. Namun, view yang terbatas membuatnya tak melihat semua aktivitas itu dengan jelas. Sehingga untuk sementara, Ronald hanya mengira kalau Chris sedang dirawat oleh Sky. Saat Sky mencoba menggunting dan melepaskan ikatan pada tangan Chris, saat itu juga Chris mencoba mengambil kesempatan tersebut dengan mencengkeram leher Sky. Namun dengan satu tangan membuat Chris tak cukup kuat mengalahkan Sky. Hingga... Sky lalu berdiri dan mengambil ponselnya, kemudian ia memperlihatkan video Willow yang saat itu sedang bermain di taman rumah. Hal itu adalah sebuah bentuk ancaman dari Sky, di mana ia mengintimidasi Chris dengan memperlihatkan kalau selama ini ia juga telah mengawasi dan mengetahui identitas keluarga Chris itu. Chris pun tak ingin mengambil resiko yang tentunya akan membahayakan keselamatan istri dan putrinya. Ia bermohon-mohon pada Sky agar Sky tidak menyangkut pautkan keluarganya dalam masalah ini. Sky lalu mencabut semua kabel yang berhubungan dengan koneksi komunikasi. Kemudian mendokumentasikan perabotan seisi rumah, di mana ia berniat untuk menjual rumah Chris itu beserta isi-isinya. Lalu setelah itu ia pun keluar untuk menyelesaikan transaksi. Sementara itu Ronald berada di halaman rumah Chris untuk mencari Sky. Saat itu Chris melihat Ronald melalui layar monitor CCTV. Berharap mendapatkan bantuan, Chris lalu berteriak sekencang-kencangnya demi menarik perhatian Ronald ketika mendengar teriakannya. Dari luar rumah, Ronald memecahkan kaca jendela untuk masuk dalam rumah. Dan aktivitas Ronald tersebut diketahui oleh Sky melalui aplikasi keamanan CCTV yang terhubung di ponsel Chris. Masuklah Ronald ke dalam mendapati Chris yang sedang terikat. Namun bukannya menolong, ia justru bersikap dingin bahkan tak memperlihatkan rasa simpatik sedikit pun. Ronald lalu membuka lakban yang menutup mulut Chris itu, di mana saat itu juga ia memohon-mohon agar Ronald mau melepaskan ikatannya. Namun dengan teganya, Ronald meminta imbalan uang yang sangat besar. Ia menatap sebuah lukisan antik Picasso yang tertempel pada dinding yang bernilai $7. Hingga akhirnya, Chris pun setuju dan mereka pun membuat kesepakatan. Keserakan demi mendapatkan keuntungan membuat Ronald lupa diri dan lupa segala-galanya. Di mana ketika ia sedang membuka ikatan pada tubuh Chris, tanpa ia sadari saat itu juga Sky tiba di halaman dan akan segera masuk ke dalam rumah. Dan Ronald pun tertangkap basah. I'm sorry. You probably got your hopes up. How'd you find me?
and I'm not going to tell anyone. You just let me go. Oh, no, 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 no! Oh, Ronald! Sementara itu di ruang tengah, Chris sedang berusaha melepaskan dirinya dari kursi roda. Hingga ia berhasil meloloskan diri, lalu perlahan-lahan keluar dan mencoba membuka paksa pintu mobil yang terkunci. Namun hal itu membuat alarm mobil berbunyi, hingga dengan terpaksa ia segera pergi meninggalkan halaman rumah sebelum Sky menyadarinya. Sky menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari Ronald. Berbekal monitor CCTV di ponsel Chris, membuat Sky dengan mudah menemukan persembunyiannya. Terlihatlah Ronald si kakek tua yang begitu sangat ketakutan. Ia mencoba bertahan dengan pisau yang berada di dalam genggaman tangannya, hingga... Please, it's worth so much money. Di luar rumah, Chris berhasil menaiki sebuah motor ski, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan, membuat motornya menabrak gundukan batu, hingga ia pun terjatuh di pinggir jalan. Kebetulan saat itu seorang pria melintas di lokasi. Pria itu lalu membantunya masuk dalam mobilnya, dan segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Di perjalanan, Chris meminta bantuan pria itu untuk menelepon panggilan darurat 911, di mana saat itu seorang operator wanita menerima respon pengaduan dari Chris, lalu bertanya di mana lokasi dan keberadaan Chris saat ini. Ketika Chris baru saja ingin memberitahukan lokasi dan keberadaannya, tiba-tiba ia pun kaget karena... Yeah, yeah, I'm in a car. Wait, wait, wait. You should have seen the look on your face. Chris hanya bisa terdiam ketika pria itu bersama Sky membawanya kembali masuk ke dalam rumah. Ternyata pria tersebut adalah ayah tiri Sky, yang juga diajak merencanakan perampokan itu. Mereka pun meninggalkan Chris di ruang tengah, membiarkannya mendengar suara teriakan mereka dari dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Sky masuk dan mendekatinya. Ia pun mengatakan alasannya kenapa sampai saat ini ia belum juga menghabisi Chris. Semua itu dikarenakan uang senilai $4 juta yang berada di brankas cabang utama Bank Amerika yang hanya bisa dibuka dengan password menggunakan sidik jari Chris. Lalu pria itu datang dengan pisau pemotong daging. Dibantu oleh Sky, mereka dengan cepat melepaskan jempol tangan Chris itu. Di waktu yang bersamaan, masuklah sebuah mobil terparkir di halaman rumah, di mana ternyata itu adalah Jamie, mantan istri Chris, bersama Willow, putri mereka. Kerinduan sang anak membuat Willow dengan bahagianya bergegas segera masuk dan mencari ayahnya. Sementara di belakang, Jamie terlihat mulai curiga ketika melihat keadaan rumah yang berantakan, di mana ia juga melihat bercak darah berceceran mengotori lantai. Merasa ada sesuatu yang tak beres, membuat Jamie terlihat panik, lalu segera memanggil Willow yang saat itu sedang berada di kamar untuk segera kembali. Look what I found. I'm sorry, you are... I'm Sky. Computer people. Yeah, where is Chris? He's sleeping. He had a very bad night. He had Chris, or you want me to call the police? Your wife and child are here to see you. He's right here. Kemudian Sky dan ayah tirinya pergi ke bank untuk mengurus obligasi dengan menempelkan jempol Chris di tangannya. Sementara itu dalam ruangan, Chris dengan tatapan kosong melihat ventilasi dan mulai menemukan sebuah ide, di mana ia berpikir kalau ventilasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk keluar dari ruangan itu. Namun ia dan Jamie tak akan mungkin bisa masuk dengan lubang sekecil itu. Dengan terpaksa ia meminta Willow untuk masuk ke sana. Perlahan-lahan Willow menyusuri lorong sempit ventilasi menuju ke pintu utama. Di sisi lain, Sky tiba di bank tujuan. Mereka bersiap untuk mencarikan dana tanpa menimbulkan kecurigaan para petugas bank. Setelah beberapa kali gagal dalam percobaan, akhirnya mereka pun berhasil membuka kode. Namun ketika brankas dibuka, ternyata di dalamnya hanya terdapat selembar surat. Di mana surat itu adalah surat pernyataan tentang harta Chris yang telah dialihkan oleh Jamie, dibantu oleh pengacaranya setelah perceraiannya dengan sang suami. Yang berarti Sky dan ayah tirinya akan segera kembali ke rumah untuk mencari Jamie. Chris dan Jamie pun yang sadar akan hal itu, tiba-tiba panik
dan segera memanggil Willow yang saat itu telah mencapai ujung lorong ventilasi dan segera berlari membuka pintu utama. Di perjalanan, Sky dan ayah tirinya mengetahui kalau Willow telah keluar dari ruangan, hingga mereka pun mempercepat laju kendaraan. Namun untungnya, Willow berhasil masuk bertepatan ketika Sky tiba di halaman rumah. Ia pun lalu segera pergi untuk membebaskan kedua orang tuanya. Ayah tiri Sky menyuruhnya untuk segera menghabisi Chris dan menangkap Jamie demi obligasi. Sementara ia masuk ke dalam ruangan dan menyadari kalau Chris sudah tak lagi berada di dalam. Ia pun mencari dengan menyusuri setiap ruangan hingga... Memanfaatkan kelengahan Sky, Chris mengambil kapak, lalu menyerangnya dan kemudian pergi dengan membawa ponselnya yang saat itu terjatuh. Sky yang dalam keadaan terluka, terlihat seakan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, di mana ia berjalan perlahan-lahan berusaha terus mencari persembunyian Chris. Di sisi lain, Chris menghubungi panggilan darurat dengan ponselnya, lalu menyalakan musik dengan keras untuk memecahkan konsentrasi Sky. Ia mematikan lampu untuk memonitoring Sky dengan infrared yang dihasilkan dari CCTV, menyalakan tungku pembakaran, membunyikan suara-suara, hingga Chris membalikkan keadaan, mengendalikan dan menakut-nakuti Sky di dalam rumahnya sendiri. Terlihatlah wajah Sky yang saat ini mulai diserang kepanikan, yang pelan-pelan menghapus senyum manis di wajahnya. Ia terus saja berjalan dalam kegelapan menyusuri ruangan demi ruangan, hingga... Namun sebuah sabutan semakin melemahkannya. Sky berdiri di hadapannya, lalu datang menghampirinya. Dari belakang Jamie mencoba membantu, namun tetap saja Sky sulit untuk dikalahkan, di mana Sky melukai kaki Jamie dan menghentikan perlawanannya. Chris yang melihat hal itu mencoba sebisa mungkin melindungi mantan istrinya itu. Ia berusaha melawan dengan kondisi yang tak lagi memungkinkan di hadapan mereka. Sampai akhirnya, Sky bersiap-siap mengayunkan kapaknya untuk menghabisi mereka berdua. Namun, tiba-tiba... Sampai akhirnya, Willow berhasil menyelamatkan kedua orang tuanya dari maut. Tak lama kemudian, polisi datang, menyelamatkan mereka dari mimpi buruk yang begitu mengerikan. Di akhir film, Sky berusaha mengucapkan sesuatu, di mana ia memberitahu Chris tentang identitas aslinya yang sebenarnya, dengan mengaku kalau namanya bukanlah Sky, melainkan adalah Margaret. Dan film pun berakhir.